Sambutan Tahun Baru Cina bukan sahaja disambut oleh masyarakat Cina tetapi diraikan oleh pelbagai kaum di Malaysia. Di ICT Shah Alam, Selangor Golden Triangle ICT bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor menganjurkan tarian pelbagai budaya sempena sambutan Tahun Baru Cina 2020. Terdapat pelbagai persembahan seperti tarian tradisional, tarian akrobatik, tarian seni pertahankan diri dan tarian naga. Selain itu, persembahan penyanyi jemputan dan juga basker menghiburkan para pengunjung yang hadir. Menurut pegawai komunikasi korporat ICT, Sok Cheng ini adalah salah satu program sempena Tahun Melawat Malaysia 2020. Sambutan tahun ini adalah satu kickstart kepada sambutan kita sempena satu tahun, sebab tahun ini adalah tahun Visit Malaysia 2020 juga. So selain daripada performance yang kita ada atau sambutan yang kita ada pada hari ini, kita juga akan adakan persembahan pada setiap bulan untuk setiap minggu. So ia adalah satu program yang satu tahun. Okay. So tahun untuk malam ni, selain daripada sambutan, pengunjung-pengunjung yang datang juga, mereka juga akan dapat angpau, special angpau di tempat-tempat yang mereka melawat. Pengunjung pelbagai bangsa mengambil kesempatan membawa keluarga datang memeriahkan lagi sambutan ini. Saya memilih tempat sini sebab saya dapat tahu sini ada pertunjukan bunga api pukul 10 nanti. So that's why saya pilih kawasan sini lah nak menyambut Tahun Baru Cina ni. Harga ICT Mall sudah jadi tempat terkenal di kawasan Selangor. Dia jadi satu pusat perancangan. Jadi saya dapat mari sini melancong sebab Tahun Baru Cina. Gongyi Fa Choy. So saya nak datang dengan family nak tengok the environment lah macam mana. Okey, saya rasa begitu meriah sekali di Malaysia ni dengan kita ada multiple pelbagai kaum lah. Kita sebagai kaum Malaysia kita harus bersatu padu dan berceria selalulah. Selain daripada itu, persembahan kemuncak bunga api menyemarakkan lagi malam Tahun Baru Cina 2020.